Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwan, akhwat, muslim, muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam Jumat ini kita ketemu kembali dan alhamdulillah atas izin Allah dan pertolongan Allah kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Sehat Bu, Pak? Sehat ya. Mudah-mudahan sehatnya afiat ya. Sehat, sehatnya bermanfaat. Amin Allahumma amin. Insyaallah dengan kita mensyukuri nikmat sehat, kita akan ditambah sehatnya ya insyaallah. Amin. Amin Bu. Entar enggak amin enggak ditambah entar. Baik, para mas sekalian, kita akan melanjutkan ya kajian kita Radhi Solihin ya. Dan sekarang gilirannya hadis ke-26 ya, udah ketemu semua ya. Hadis ke-26. Yang kitabnya sama saya, halaman 240 ya. Berapa? 253 kalau di sini. Oh iya, beda. Yang kitabnya kuning ya. 240. Pak Kesoyok dia sama. Udah ketemu semua, Bu? Udah ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Amr, dan dari Abi Amr. Ya, pakai wawu bacanya Amr ya. Kalau enggak ada wawunya bacanya Umar. Wa yuqalu, dan dikatakan atau dipanggil Abu Abdillah ya. Jadi kadang-kadang dipanggil bapaknya Amr gitu ya. Jadi kadang-kadang dipanggil bapaknya Abdullah. Berarti memang dia punya anak tidak satu ya. Anaknya ada yang namanya Amr, ada yang namanya Abdullah gitu ya. Jadi kadang-kadang dipanggil Abu Amr, kadang-kadang dipanggil Abu Abdullah. Wa yuqalu, dan dikatakan Abu Laila. Nah, kadang dipanggil Abu Laila, punya anak juga namanya Aila ya. Dan dia itu tidak lain adalah Utsman bin Affan. Apa? Utsman bin Affan ya. Jadi Utsman bin Affan itu banyak panggilan karena beliau anaknya tidak satu. Jadi tadi ya Amr, Abdullah, Laila, ini berarti cucu Nabi ya, karena beliau punya istri dua ya, itu dari anak Nabi semuanya ya. Tapi enggak sekaligus ya, wafat dulu satu baru turun ranjang. Apa Bu? Turun ranjang ya, nah itu. Cuman tadi cucu Nabi dari Utsman ini enggak populer seperti halnya dari Ali ya. Betul Bu? Pak, enggak populer padahal sama-sama cucu Nabi, sama-sama jadi khalifah ya. Mungkin di sini ya kurang imbangnya sejarah nulisnya ya Pak. Kan sama-sama cucu Nabi. Utsman bin Affan yang tidak lain adalah sahabat Nabi, juga beliau adalah mantu Nabi, bahkan sampai dua ya, dua putri Nabi. Maka beliau gelarnya apa? Dzu Nurain. Memiliki dua cahaya. Kemudian juga sebagai khalifah ya, khalifah yang ketiga setelah wafatnya Umar. Umar syahid, nah beliau lah kemudian diangkat sebagai khalifah, dan satu-satunya khalifah dari Bani Umayyah ya. Kalau yang lain Abu Bakar, Umar, Ali dari Bani Hashim ya, termasuk Rasulullah juga dari Bani Hashim. Semoga Allah meridhoinya. Anan nabiya, bahwasa Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda,
Laisa libni Adama, tidak ada bagi anak Adam, ya, termasuk kita ini semua, kita adalah turunan dari Adam. Itu hakun, hak apa hak? Sesuatu yang mesti diterima, ya, yang wajib diterima, gitu ya. Berarti hak. Fi siwa hadhil khisal, selain tiga perkara ini, selain ini perkara, enggak ada tiganya ya. Fi siwa, selain perkara ini. Pertama ada baitun yaskunuhu, rumah yang dia akan tempatinya, atau rumah yang dia tempatinya. Yang kedua wa saubun, dan pakaian iwari yang menutupi aurat, tahu akan auratnya. Wa jilful khubzi, kemudian apa? Jilful khubzi, roti, ya. Di sini ada terjemah jilful itu roti kering yang tidak ada bumbunya, ya, roti tawar, tapi benar-benar tawar. Tawar kita masih gurih gitu ya. Ini tawarnya enggak ada apa-apanya. Boro-boro ada keju atau coklat, enggak ada. Wal ma'i, dan air, ya. Berarti empat ini, Pak, hak anak Adam. Pertama, Pak, rumah. Kedua, pakaian. Ketiga, makanan. Ya, keempat, air, ya. Jadi ini hak. Jadi ibaratnya, Pak, Bu, ibaratnya kita mau ndablek semalas apapun pasti akan menepati rumah, walaupun mungkin boleh ngontrak, ya, ngontrak tetap, ya, itu hak anak Adam. Ya, mau di kolong yang mana aja, mau kolong atap, mau di kolong jembatan, mau di kolong pohon, gitu ya. Termasuk Pak, pakaian. Jadi sampai ya zaman Adam itu kan, Pak, begitu turun ke bumi, rumah apa? Ya paling gua kan, Pak, ya. Nah, gua ya coba rumah juga, gua itu ya, gua. Pasti kan belum ada bangunan kayak sekarang, ya, begitu Adam turun di bumi. Tapi hak Adam ya sudah dapat apa? Tempat tinggal. Bahkan sedunia punya dia berdua, ya, sedunia, Pak. Termasuk juga pakaian, ya, akhirnya walaupun waktu itu pakainya pakai daun-daun, ya, min warokoti, dari bau daun-daun, tapi itu pakaian untuk aurat. Kemudian makanan dan minum, ya, minum air. Rawi Tirmidzi waqala hadisun sahih, dan berkata Tirmidzi ini hadis sahih. Jadi kalau sahih Tirmidzi ini berarti sudah menurut syarat sahnya Imam Bukhari. Qala Tirmidzi wa samitu Abu Dawud, dan aku telah mendengar Abu Dawud Sulaiman bin Aslam al-Balkhiya yaqulu, beliau berkata, samitu aku telah mendengar Anadra bin Sumail, Nadra bin Sumail yaqulu, al-jilfu, mana jilfu adalah al-khubzu, yaitu roti, laisa ma'u idamun, yang tidak ada lauknya, ya. Jadi roti yang tidak ada rasanya tadi, ya, idam itu. Jadi enggak tawar, benar-benar tawar tanpa apa rasa itu. Ini kalau kita mungkin singkong rebus doang gitu, Pak, enggak digarem, enggak digulain, ya kan? Nah, seperti itu. Ya. Lauk apa maksudnya? Lauknya. Iya kan, bumbu itu kan hari ini kan roti itu biasanya kan kari. Ya, kari apa segala macam. Kalau zaman Nabi kan makan roti itu ya ada lauknya, entah kuah gulai kambing atau apa dan sebagainya. Ya kan, kalau kita sekarang ya modelnya nanti pakai selai, pakai keju, pakai coklat atau telur, sebagainya, macam-macam. Telur dadar gitu, ya. Nah, kalau roti kering tadi ya roti tawar berarti nggak ada lauknya, nggak ada bumbunya gitu maksudnya. Itu hak anak Adam. Nah, kalau kita mungkin tadi ya singkong ya singkong aja gitu, ya, nggak ada gula, nggak ada kelapanya. Kan hari ini, Pak, singkong aja pakai keju, kan? Singkong keju, ya. Singkong Korea katanya, masya Allah, bangga amat singkong Korea. Saya mah lebih suka sambal belem. Tahu sambal belem? Singkong bakar, enak, Pak. Belem. Singkong bakar. Namanya sambal belem. Enak.
Ini hak ya. Jadi tadi ibaratnya sesusah apapun, semiskin apapun ya, itu sesuatu yang pasti didapat ya, sesuatu yang pasti dapat. Kita lanjutkan. Hadis ke-27, wa Abdullah bin siapa, Pak? Bin Sihir ya. Dan dari Abdullah bin Sihir bi kasrah shin dan kasrah sin shi ya shi wal kha al musyadda dan kha nya di tasjid ya bi sikh gitu ya al musyadda al muj apa al mujamatain artinya dia ada titiknya. Semoga Allah meridainya. Anau qala bahwasanya dia berkata, ataitu nabiya, aku telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqra'u, dan beliau sedang membaca Al-Hakumut Takatsur ya, tadi surat yang dibaca ya oleh Qori. Surat At-Takatsur dibaca lengkap kayak tadi ya. Qala, kemudian dia berkata, yaqulu ibnu Adam, ya Nabi bersabda, akan berkata anak Adam, mali, hartaku. Walaka, dan tidakkah bagimu ya bunda Adam, bagimu itu min malika, dari hartamu, illa kecuali ma'akalta, apa yang telah aku, apa yang telah kamu makan. Illa ma'akalta, kecuali apa yang telah kamu makan. Fa'afnaita, maka kamu telah habiskan. Fana ya. Awla bista, atau pakaian. Fa'aplaita, maka telah kamu apa? Usangkan. Awta sodakta, atau sedekah. Fa'amdaita, maka itu yang membuat kamu kekal, maksudnya kekal pahalanya ya, hartanya. Berlaru ya, amdoit ya, mabdoit itu artinya terus berjalan ya, enggak habis. Rawi Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi para muslim sekalian, dengan at-takasur ya yang tadi dibaca dan sudah terjemahkan, itu seyogianya mengingatkan kita akan apa? Akhirat ya itu. Tapi yang terjadi justru manusia malah berlomba-lomba ya untuk memperkaya diri di dunia, yang seolah-olah akan hidup selamanya di dunia. Alhaakumut takatsur. Berlomba-lomba, bermegah-megahan ya, saling berbanyak-banyak harta sehingga kamu lupa. Hatta zurtum, sampai kalian menziarahi ya, menziarahi di sini maksudnya apa? Masuk. Masuk. Kenapa pakainya menziarahi, Pak? Bukan hatta dakhaltum gitu ya. Tapi hatta zurtum. Karena memang di kubur itu ada batas waktunya ya. Jadi istilahnya pakai ziarah ya, mengunjungi. Orang berkunjung biasanya, Pak, ya pulang ya. Kalau berkunjung lama-lama namanya bukan berkunjung itu mah. Netap ya, mukim ini. Nah, tetap mukimnya nanti ya di akhirat ya, surga atau neraka. Nah, jadi selama apapun orang di alam barzah, di alam kubur, disebut sedang berkunjung saja ya, artinya transit dari alam dunia ke alam akhirat, mampir dulu di sana ya. Tapi bukan berarti mampir ya tanpa ada apa, Pak, tanpa ada pertanggungjawaban. Di sana juga sudah ada, walaupun belum ya, belum semuanya ya. Untuk orang-orang tertentu akan mendapatkan nikmat di alam kuburnya, tentunya untuk orang yang beriman. Dan orang-orang tertentu akan disiksa di alam kuburnya ya, untuk orang-orang fasik ya, seperti yang sudah kita bahas tuh ya, masuk mereka yang apa, Pak, ketika beristinja buang air kecil, buang air besar, tidak pakai sutroh ya, nggak pakai sutroh, nggak ada pembatas, sehingga auratnya kelihatan ya kan, termasuk ya pemicu apa, siksa kubur. Maka kita berdoa, bukan cuma berdoa tapi juga harus apa, tadi
memastikan diri dalam masalah bertoharoh, bersuci, termasuk harus bersih ya, termasuk tadi ya tata cara kita berhajat ya, membuang hajat. Hatta zurutumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang-liangku kubur. Jadi artinya bermegah-megahan, berlomba-lomba tadi tidak akan ada hentinya dilakukan oleh anak Adam sampai mati ya, mati baru berhenti gitu ya. Seperti itu. Apa bisa? Saya tidak akan menjelaskan ayat ini karena sudah kita bahas di awal pembahasan ini, dan ini surat dicantumkan juga oleh Imam An-Nawawi dalam bab juhud ini ya. Sudah kita bahas di bab juhud, di muka sudah pernah kita bahas dari awal sampai akhir. Nah, sekarang saya langsung saja. Nah, ketika Nabi membaca ayat ini, di mana ketika itu hadir salah seorang sahabat tadi ya, itu mendengar Rasul bersabda, mali, mali, hartaku, hartaku. Saking cintanya sama harta, maka harta terus disebut-sebut, ya, disebut-sebut. Ini bukti cinta ya Pak. Jadi bukti cinta itu selalu apa? Menyebut-nyebutnya. Mau cinta sama manusia, lawan jenis, mau kendaraan, mau rumah, mau anak. Biasanya kalau cinta itu identik dengan menyebut-nyebut namanya. Termasuk cinta kita kepada Allah juga pasti sering menyebut namanya. Nah, yang mencintai harta pun sama, dia akan menyebut-nyebutnya, hartaku, hartaku. Nah, apalagi kata Allah, harta yang manapun yang kamu rasakan sebagai miliknya, itu hakikatnya adalah apa? Yang menjadi hakikat cuma tiga tadi, apa? Yang telah kamu makan, ya, kemudian sampai habis, dan ujungnya paling juga sebagai apa Pak? Pemenuh spiteng aja, ya kan? Yang kedua, pakaian yang kita kenakan, yang ujung-ujungnya bakal usang, rusak. Dan yang ketiga adalah yang kita sedekahkan. Itulah yang akan langgeng terus, ya, kebaikannya akan ada ke bawah ke akhirat. Ini hakikat harta. Di luar tiga itu, bukan punya kita, secara hakikat ya, kita boleh ngakui ini mobil saya, ini rumah saya, ini duit saya ya. Tapi begitu itu duit Pak, kita mati ya, belum sempat kita belanjain makanan kita makan, kita mati belum sempat kita beliin pakaian kita pakai, dan kita mati belum sempat disodakoin, akhirnya punya siapa Pak? Bukan punya kita, punya ahli waris ya, ngakui boleh. Nah, tapi hakikatnya bukan punya kita, punya ahli waris jadinya ya, seperti itu. Ini hakikat apa namanya harta ya. Jadi yang sudah kita makan, yang kita kenakan, dan kita sedekahkan ya. Yang selain itu belum tentu jadi hak kita ya, bisa jadi haknya yang lain. Nah, ini supaya kita memandang harta secara tepat. Ya, jangan sampai dibuai dengan apa rasa tamak, rakus, seolah-olah akan hidup 1000 tahun ya, seperti halnya orang ahli kitab, sehingga kita lupa sedekah, lupa ibadah ya, hidupnya habis untuk mencari duit dan duit ya. Pak, berangkat pagi sampai meruput sebelum subuh ya, bahkan sebelum bangun udah berangkat ya kan, takut apa? Ketinggalan ya, ketinggalan kesempatan, yang ke pasar belanja takut gagal bagian dagangan ya, ya kan seperti itu. Yang bekerja pun demikian, berangkat pagi pulang sore, sore nggak cukup tambah sama lemburan ya, lembur sampai tengah malam, tengah malam nggak cukup 24 jam. Nah itu ini ya, manusia saking apa tadi dibuai oleh rasa cinta dunia, cinta harta. Berikutnya hadis ke-28. Wa an Abloh bin Mughaffal, dan dari Abloh bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala telah berkata rajulun, seorang lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi demi Allah,
Inni lauhibbuka, sunya aku benar-benar mencintaimu. Faqala, kemudian Nabi bersabda, unzur, perhatikan, madza taqul, apa yang kamu ucapkan. Jadi ngomong kayak gitu itu pasti ada konsekuensinya, ya. Kalau bahasa kitanya jangan sembarangan kamu ngomong gitu ya. Jangan sembarangan kamu ngomong. Qala, diulang lagi sama rajul tadi. Wallahi demi Allah, ini lahud buka sungguh aku benar-benar mencintaimu, ya. Pakai apa? Dua penegas. Pertama nun taukid, ya. Kedua lam taukid. Ini la, la-nya pendek, maka jangan dibaca panjang. Kalau panjang bukan sungguh. Jadi tidak maknanya, ya. Tidak. Yang mestinya lahud buka jadi la, lahud buka tidak mencintai. Ini gara-gara salah harokat, ya. Salah mat, ya. Salah mat. Inilah uhibbuka, sungguh aku sungguh mencintaimu. Salah samarot, diucapkan sampai tiga kali, ya, untuk meyakinkan pada Rasul, ya. Karena Rasul tadi bilang, undur madha takul, perhatikan apa yang kamu ucapin, ya. Faqola, maka Nabi bersabda, ya, terkait dengan kesungguhan tadi, ya, rajul tadi. Penegasnya bukan cuma dua, tiga, ya Pak, plus dengan sumpahnya. Wallahi itu termasuk bagian daripada apa? Penegas bahwa dia sungguh-sungguh sudah sumpah, ada apa namanya, menggunakan huruf-huruf taukid tadi. Dan diucapkan tiga kali itu termasuk bagian juga daripada penegas. Jadi empat malah, ya, empat. Sumpah dengan dua huruf taukid dan mengulang sampai tiga kali, ya, termasuk. Jadi kalau diulang sampai tiga kali, Pak, dua kali aja sudah merupakan penegas. Seperti kalimat di Quran, fa inna ma'al usri yusro. Inna ma'al usri yusro. Berarti yang kedua itu sebagai penegas, ya, kalimat penegas. Faqala in kunta tuhibbuni, kata Nabi, jika kamu benar-benar mencintai aku, ya, mencintaiku, fa'id, maka siap-siaplah. Fa'aidda lil faqri, maka siap-siaplah untuk fakir. Untuk fakir tijfafan, sebagai pakaian, ya. Tijfafan di sini ada terjemahan, ya. Tijfafan itu artinya bikasrit ta dengan kasrah ta al musannah, ya, ta yang bertitik dua tadi. Fauqo di atasnya, wa iskal jim dan disukun jim, wa bil fa dan juga fa-nya disukun. Maknanya alamak apa? Bil fa al mukarrirah, dengan fa yang di ulang dua kali. Fa fan, ya, diulang. Dengan fa yang diulang. Wa hiya dialah sayun suatu yulbasuhu al farasu, yang biasa dikenakan untuk kuda, ya, pakaian yang dipakaikan untuk kuda, ya, baju kuda. Ya. Liutako, untuk menjaga bihil adha, untuk menjaga gangguan, ya. Jadi pakaian kuda yang biasa dipakai untuk melindungi dari gangguan. Wakot yalbasu, dan kadang-kadang memakainya. Kotnya artinya kadang-kadang, ya, karena masuknya fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi sungguh, ya. Di sini bukan sungguh karena fi'il mudhari yalbasu. Kalau labisa sungguh. Wakot yalbasu, dan sungguh, dan kadang-kadang memakainya al insanu manusia. Kadang-kadang pakaian ini suka dipakai sama orang gitu, ya. Tijfafan tadi, ya, Pak. Tijfafan. Jadi bahasa apa mudahnya, kalau kamu benar-benar mencintai aku, siap-siaplah untuk miskin sebagai pakaian. Itu. Jadi akan selalu hidup miskin. Fa'inal faqro, kata Nabi, maka sungguhnya kefakiran itu asra'u, lebih cepat, ila man yuhibbuni, kepada orang yang mencintaiku. Minas apa? Minas saili, dari apa? Buih atau air bah, ila muntahahu, kepada ujungnya atau muaranya. Rawat Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Ya, jadi ini apa, pernyataan cinta seorang sahabat kepada Nabi.
di bab yang sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa memang cinta itu harus dinyatakan. Nah, termasuk antar sama kita ya. Nah, ini juga cintanya seorang sahabat kepada Nabi langsung dinyatakan dengan kata-kata. Nabi pengen tahu kesungguhannya sampai Nabi bilang ungzur ma taqul. Perhatikan apa yang kamu ucapkan. Nah, untuk meyakinkan diucapkan sampai 3 kali bahkan dengan sumpah tadi ya. Nah, konsekuensinya kalau cinta kepada Nabi, mencintai Nabi harus siap-siap apa tadi? Miskin. Coba benang merahnya di mana Pak, Ibu? Kok mencintai Nabi siap-siap miskin? Karena biasanya orang yang mencintai itu akan berusaha persis seperti yang dicintai. Ya. Oh iya, belum mencontoh, Pak. Belum dikatakan cinta beneran kalau belum mencontoh yang dicintai. Ya. Coba anak-anak kita Pak, yang mengefan kepada pemain bola itu. Ya, saking fan-nya apanya pun diikuti, gaya main bolanya, potongan rambutnya sampai kostumnya, ya kan? Sampai kostumnya. Kalau pemain bola mah kostum dipakai waktu main bola doang kan, Pak? Tapi anak kita tuh saking cintanya, tidur pun make, sholat juga make, kapan pun dia pakai. Saking cintanya ya. Jadi berusaha mencontoh siapa yang dicintai. Nah, Nabi, Pak, Nabi kalau mau dicontoh luar biasa, termasuk sedekahnya. Nabi kan kaya raya. Pak, Nabi kaya apa miskin? Kaya. Kata Allah, "Wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Dan aku dapati kamu dulu miskin, sekarang aku kayakan. Nabi kaya. "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah berikan pada kamu nikmat yang sangat banyak. Berarti Nabi kaya raya. Tapi ternyata Nabi tidak numpuk-numpuk harta dengan kekayaannya. Yang ditumpuk sama Nabi apa Pak? Pahala. Makanya disodakokan dan sodakokan. Jadi tidak ada istilah orang datang ke Nabi untuk meminta sesuatu pulang dengan tangan kosong. Kalaupun Nabi enggak ada sesuatu sama sekali, biasanya akan diarahkan kepada orang-orang yang dipandang mampu oleh Nabi. Jadi sedekah Nabi seperti itu. Apalagi di bulan Ramadan, ya, kata sahabat seperti apa Pak? Seperti angin bertiup, terus ngalir dan ngalir. Nah itu. Jadi yang diperkaya sama Nabi adalah pahala. Begitu juga istri-istrinya, termasuk Khadijah. Khadijah tuh kaya raya untuk ukuran sekota Mekah. Ya, janda cantik kaya raya, saudagar. Tapi begitu mencintai Nabi, Pak. Begitu Khadijah cinta sama Nabi enggak? Oh, cinta banget, ya kan? Bahkan beliau yang melamar, ya kan? Tapi apa? Jadi miskin secara harta. Bahkan dalam riwayat sampai ketika jelang ajalnya enggak punya bekal untuk Pak, enggak punya bekal kain untuk membungkus jenazahnya. Sampai mesen ke Fatimah, "Wahai Fatimah, bilang sama ayah kamu, nanti kalau saya mati, saya wafat, tolong ya, salah satu di antara apa? Selendangnya, burdanya pakai untuk bungkus jenazah saya, untuk ngafani." Saking, Pak. Padahal kalau sedekah ya, ibaratnya orang miskin yang mana sekota Mekah yang tidak pernah disantuni sama Khadijah. Tapi tadi ya, karena cintanya sama Nabi ludes ya, habis. Nah, tapi kaya amal ya, kaya hati pasti. Nah, itu ya. Gitu ya. Jadi siap-siap miskin. Jadi kalau benar-benar cinta pada Nabi pasti bakal fakir ya, karena akan mencontoh Nabi dalam semua halnya, dalam ibadah wajibnya, ibadah sunahnya, termasuk dalam pengorbanannya ya. Karena bersama Nabi pada waktu itu masih banyak apa jihad dan jihad yang melawan orang-orang kafir ya, yang pasti di sana perlu apa pengorbanan, bukan cuman waktu, bukan hanya tenaga, tapi juga harta. Apalagi seperti perang apa Tabuk ya, perang yang memerlukan
bekal yang cukup banyak, perjalanannya jauh ya ke Syam sana sejalan 20 hari ya kan, itu pasti perlu bekal yang banyak. Nah, makanya ada sahabat yang mensedekahkan semua hartanya ya, kayak Abu Bakar separuh hartanya seperti Umar ya, seperti itu. Jadi itu konsekuensi apa tadi, mencintai Nabi ya, akan jadi fakir, akan jadi fakir. Nah, kita di dalam al-jamaah ini juga Pak, Ibu semua, oleh Allah sejatinya kalau kita mau kembali ya kepada Quran surat apa? At-Taubah ayat 111. Innallastaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah. Berarti kita ini sebenarnya sudah enggak punya apa? Apalagi ya. Karena semua orang yang beriman itu telah menjual harta dan jiwanya kepada Allah dengan surga. Yang namanya dijual, Pak, berarti kita sudah punya, tidak punya apa? Ya barang itu. Berarti punyanya yang membeli. Jadi kita punya tinggal apa? Surga aja. Karena Allah telah membeli harta dan jiwa orang beriman dengan surga. Jadi kalau kita kembali ke ayat itu, kita juga mestinya ya sudah enggak punya apa-apa lagi karena sudah dijual sama Allah. Dan Allah belinya enggak tanggung-tanggung dengan surga. Gitu ya. Tapi kalau kita masih merasa memiliki harta itu, jiwa itu, kira-kira pantas enggak Pak kita dapat surganya? Tidak. Loh, ya tidak, ya kan? Berarti sama dengan kita belum menjual. Nah, kalau sudah jual ya berarti haknya yang membeli. Nah, seperti itu. Nah, makanya imam muslimin dari yang telah Allah panggil Mujidin Hamidi Allah Yarham, sekarang ya Insyaallah Mansur, selalu berusaha mengarahkan harta-harta kita supaya benar-benar terjual kepada Allah ya, dengan cara dibuka peluang-peluang untuk apa? Untuk infak fisabilillah, untuk bangun masjid, untuk menolong saudara-saudara kita yang kena korban banjir, gempa bumi, yang teraniaya di Palestina dan lain sebagainya. Itu bagian ya cara imam dan umaro yang lain untuk mengarahkan agar harta kita itu benar-benar terjual di jalan Allah, untuk Allah, agar Allah membelinya dengan surga. Makanya ada, ini enggak usah pakai speaker ya, ada orang yang apa, khorot dari jamaah, khorot, waktu itu khorotnya rame-rame ini ya, khorotnya rame-rame. Ya, komentar istrinya, sekarang mah suami saya punya duit lagi, tadinya enggak punya duit, begitu duit habis, karena banyaknya infak dan infak. Sekarang begitu khoros katanya punya duit lagi. Jadi rupanya memang Pak, betul ya. Jadi dalam jamaah ini berarti memang ya seperti itu. Karena memang kita sudah menjual harta dan jiwa kita pada Allah, maka diarahkan dengan tadi peluang-peluang untuk meraih pahala infak fisabilillah dengan harta kita. Nah, begitu di luar jamaah memang hidupnya untuk dunia ya, utuh duitnya, Pak. Ya, duitnya utuh. Nah, komennya seperti itu, ya seperti itu. Begitu suaminya udah keluarganya udah khoros di jamaah, sekarang punya duit lagi katanya. Girang ya, padahal itu sama dengan apa, Pak? Apa? Man kharaja min jamaah kidra sibrin faqad khala'a di kota Islam min unuki. Barang siapa yang keluar di jamaah sekedar sejengkal saja, maka telah apa? Terlepas ikatan Islam dari lehernya. Dan kalau lepas dari jamaah, apa kata Nabi? Al jamaatu rahmah wal furqatu adzab. Jamaatu rahmat dan firqatu adzab. Firqah kok bangga? Mestinya dia merasa terancam. Man arada buhbuhatal jannah falil jamil jamaah. Siapa yang ingin bertempat tinggal di surga, falil jamil jamaah tempati. Tetapi jamaah. Walaupun mungkin konsekuensinya tadi ya, sebagian hartanya apa? Untuk di
infakan dan diinfakan untuk jariah masjid. Nah, kita ini sekarang ya ada jariah masjid di Cibubur, apalagi Pak, ya di Kamal, Cilengsi, masjid di Lampung, bahkan ini rencananya kita Niabah juga mau bangun masjid nih beliau nih ya, ininya DKM-nya Ustaz Jirianto ya. Itu peluang, peluang kita untuk menjual harta kita pada Allah dengan surga. Jadi itu peluang, bukan semacam beban ya, beban. Mau dikemanakan lagi? Justru itulah tadi ya kata Nabi, harta yang tasodakta, harta yang kamu sodakokan, yang kemudian akan menjadi apa? Langgeng. Kalau yang dimakan, dikenakan, ya tadi habis, rusak, usang, tapi yang sudah kokan itulah yang kebawa mati. Bawa mati, nah, seperti itu. Nih, lanjut ya Pak, lanjut. Berikutnya, Wa'an Ka'ab bin Malik, di Ka'ab bin Malik ya. Ini kisahnya sudah pernah kita bahas ya Pak, di bab apa dulu? Masih ingat nggak? Bab Taubat ya. Sampai kemudian ya karena kisahnya yang sangat apa? Sangat apa ya? Ya, kisahnya sangat menarik untuk dicermati ya. Sampai ditulis di hadis yang cukup panjang ya, berlembar-lembar di sini ya, berlembar-lembar. Ka'ab bin Malik ya, ketika beliau tertinggal dari apa? Perang apa tadi? Perang Tabuk ya, perang Tabuk. Khusus ya untuk Ka'ab bin Malik dan dua temannya ya, Muroroh dan Hilal bin Umayyah. Hilal bukan Bilal, Hilal bin Umayyah, tiga temannya, sampai diabadikan di Quran. Surat apa? At-Taubah ayat 117, 118 dan 119. Ya, kisahnya diabadikan Ka'ab bin Malik. Dan di ujung hayatnya beliau buta ya. Semoga Allah meridainya. Qala berkata, Qala Rasulullah SAW telah bersabda Rasulullah SAW. Ini termasuk sahabat yang kaya raya ya. Jadi dalam semua peperangan hampir selalu ikut, kecuali perang Badar dan perang Tabuk ya. Perang Badar, karena perang Badar waktu itu enggak termasuk yang ikut, karena memang Rasulullah tidak menggalang pasukan dalam jumlah banyak ya. Madhibani, tidaklah dua serigala ja'iani yang dua-duanya lapar, ursila diutus, ya dilepas maksudnya Pak, fi gonamin, di tengah-tengah kumpulan kambing, bi'afsadalaha, ya, untuk merusak padanya, maksudnya untuk apa? Menerkam di sini ya. Min khirsil mar'i, daripada tamaknya seseorang ya. Khirsi itu artinya apa? Harosatu, rakus, tamak. Bisa juga berarti apa? Sangat ingin. Al mali, terhadap harta. Wa syarofi li dinihi, dan bahaya terhadap, membahayakan terhadap agamanya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Nah, ini dari Ka'ab bin Malik tadi ya, yang tobatnya sudah benar-benar dinyatakan apa? Diterima oleh Allah. Allah yang menyatakan diterima tobatnya ya. Allah yang menyatakan diterima tobatnya dengan turunnya Quran tadi, surat apa? At-Taubah 117, 18 dan 19. 119. Terkait dengan lalainya beliau tidak ikut perang Tabuk ya, lalai saja. Nah, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa dua ekor serigala yang lapar dilepas ke tengah-tengah kumpulan kambing itu dampak kerusakannya tidak lebih dibanding dengan manusia yang rakus. Ya, jadi kalau serigala Pak ya, selapar-laparnya dia ya, walaupun dua ekor, paling juga seekor kambing, yang nggak mungkin dua ekor apa, cukup lah buat dia ya. Oh iya kan, sudah kenyang ya sudah Pak, nggak nyetok
ya, enggak nyetok. Oh, yang enggak nyetok. Ya enggak nyetok lah, ya enggak nyetok. Kenyang sudah tinggal pergi. Nyisa pun enggak diseret-seret, Pak. Udah pergi gitu kan. Loh iya kan? Nah, manusia yang tamak, Pak. Wah, udah. Tingkat kerusakannya begitu dilepas di kandang kambing bawa sama kandang-kandangnya. Iya. Dibawa semua-muanya. Padahal dia makan, kalau dibikin sate 10 tusuk pun udah cukup gitu ya. Tapi karena rakusnya tadi, dia nyetok ya. Kalau bisa untuk hidup apa? 100 tahun. Ya, 1000 tahun ya. Nah, istilah sekarang untuk 7 turunan. Ya, kalau 7 turunan berarti perlu apa? Perlu 7 juga tanjakan ya kan. Mas turunan terus, nah itu saking tamaknya manusia. Itu. Jadi kalau kata almarhum Zainuddin MZ, Pak, kalau bajing, seburuk-buruknya bajing makan kelapa ya cuman satu ya, tapi kalau bajingan ya tadi sekebon ya. Sekebon, Pak. Gitu ya. Makan banyak kan hutan ya dikorupsi ya, dijarah segala macam ya. Itu yang itu bukan bajing itu, Pak. Ya, bajingan itu mah ya. Nah, ini gambaran orang yang rakus. Bahkan dengan kerakusnya tadi, dengan kerakusannya washarofalidin akan membahayakan agamanya. Yeah. Jadi agama akan menjadi apa? Korbannya, karena saking rakusnya. Agama akan jadi korbannya. Ya, karena rakusnya dia tidak berinfak. Karena rakusnya zakat tidak dikeluarkan. Bahkan kemudian orang-orang di sekitarnya yang jelas menjadi musuhnya, tanggungannya pun mungkin akan ditelantarkan. Maka jadi ukuran ya, ketika orang-orang di sekitarnya ada anak-anak yatim tapi nggak diurus, padahal dia memiliki harta yang cukup bahkan lebih. Kata Allah gimana, Pak? Ara'aytallazi yukadzibu biddin fadzalikallazi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agamanya? Agama tadi kan jadi korban. Yaitu orang yang menelantarkan anak yatim dan tidak menganjurkan atau tidak memberi makan orang miskin. Jadi apa artinya dia juga apa dengan peci hajinya, dengan umrohnya yang bolak-balik, rajin ke masjid, baca Quran khatam setiap hari barangkali. Tapi kalau anak-anak yatim yang di lingkungannya masih tidak tersantuni, padahal termasuk orang yang punya. Orang-orang miskin terlantar, nggak tersantuni, ya. Ini karena agama itu bukan cuman kita disuruh apa asyik ibadah kepada Rabb-nya saja, tapi kita disuruh membumi untuk bergaul, ya, dengan sama manusia. Habluminallah kita bagus, kuat, kokoh, teguh, hablum minannas harus mesra. Itu dengan tadi ya, saling berbagi. Kalau di hadis yang sudah kita pernah bahas bahwa al muslim masal mukmin kal jasadil wahid yasyudu ba'du ba'dun fi tawaddihim wa tarahumihim wa tafatu fihim idza staka ya. Idza staka, apabila apa sakit salah satu anggota tubuh ya, salah satu anggota tubuh, maka kata Nabi asyahra wal huma, gitu ya. Perumpamaan orang beriman itu seperti tubuh yang satu. Fi tawaddihim dalam masalah cinta mencintai, wa tarahumihim dan dalam masalah sayang menyayangi, wa tafatu fihim dan dalam masalah apa? Saling peduli. Nah, apabila salah satu anggota tubuh dia sakit, istaka kata Nabi, ya, maka ya apa tada'a akan menjalar sa'il jasad ke seluruh anggota tubuhnya akan menjalar sampai akhirnya apa asyahara. Asyahara itu apa enggak bisa tidur gara-gara sakit. Al-huma panas ya gara-gara salah satu anggota tubuhnya sakit ya. Gigi sakit, semuanya merasakan sakitnya. Mata sakit, semua merasakan sakitnya. Itulah gambaran apa tadi? Kuatnya
apa indahnya hubungan antara sama muslim tadi ya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang barusan kita apa pelajari bahwa apa tadi Pak? Apa tadi? Yang terakhir? Oh lupa. Kerusakan ya yang di apa namanya dicapai oleh orang rakus itu melebihi dibanding dua ekor serigala yang lapar, bahkan mengancam agamanya tadi, mengancam agamanya. Jadi agamanya, beragamanya bisa dikatakan dusta kata Allah tadi ya, kalau dia tidak peduli terhadap anak yatim dan orang miskin gitu ya. Kita lanjutkan sekarang ya. Nanti tanya jawabnya di sini ya. Berikutnya wa'an Abdillah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud ya, sahabat Nabi yang terkenal suaranya indah ya, merdu. Ini Abdullah bin Mas'ud ya, memiliki istri yang kaya, ini beliau ya, dia sendiri enggak kaya. Semoga Allah meridhoinya, qala berkata, nama Rasulullah telah tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasyirin, di atas apa? Tikar. Hasyir itu tikar, bukan sarir. Kalau sarir mungkin ya kasur permadani gitu ya, kasur yang empuk. Tapi hasyir. Faqoma, maka beliau bangun, bangkit. Waqad atharo, dan sungguh membekas fi jambi, di lambungnya ya. Karena memang beliau tidurnya di atas lambung yang sebelah kanan. Nah, jadi ngecap ya, atharnya bekas. Jadi bekas anyaman tikar itu ada. Jadi gambarannya tikarnya mungkin seperti tikar kita, tikar pandan, tikar apa lagi? Ya, bukan tikar ya. Kalau ini bukan tikar namanya, Pak. Ini ya karpet, ini permadani ya. Gitu. Sahabat melihat lampu suruh ya. Lihat. Buka gitu. Jadi tidurnya berarti beliau enggak pakai selimut gitu ya, enggak pakai selimut. Ini mungkin tidur bukan tidur di tadi, tidur ketika bersama dengan para sahabat yang lain tadi ya. Dengan sahabat yang lain. Jadi memang Rasulullah itu dan sahabat-sahabat yang lain memang pada zaman itu yang namanya pakaian juga sangat apa Pak? Sadarnya. Ya sangat terbatas, sangat terbatas. Sangat terbatas. Jadi kalau orang punya baju bagus itu ya berarti memang kategorinya orang yang kaya. Nah, itu ya Kak. Gamis ya, bukan. Nah, gamis sih punya ya, tapi mungkin untuk hari tertentu, untuk jumatan gitu kan. Nah, itu seperti itu. Ya. Ukuran untuk Kabin Malik ini kan kaya, Kabin Malik tadi kan. Ya. Ukuran Kabin Malik juga kaya, tapi ketika turun ayat bahwa dia apa diterima taubatnya untuk sodak ya, dia minjem baju dia sodokain ya, satu-satunya akhirnya dia pinjem. Nah, seperti itu ya. Dan sahabat ya, gantian kain dengan istrinya itu biasa ya, berarti kain cuma satu kan Pak, gantian. Jadi kalau jumatan berarti istri di rumah ya pakai seadanya, kayaknya pakai suami ke masjid. Nah gitu kan, kalau kita kan sehari ganti 10 kali juga bisa, kalau timbang kain doang mah ya gitu ya, kain doang bisa. Sarung maksud aja kan, sarung. Fakulna, maka kami bilang, ya Rasulullah, Rasulullah, lawi takhotna laka witoan. Kalau kami buatkan ya, kata at-takhoda di sini maksudnya buatkan, walaupun arti aslinya adalah mengambil ya. Kalau kami buatkan buat engkau witoan ya, kasur ya, kasur. Fakulah jawab sama Nabi, mali wali dunia, tidaklah bagiku dan untuk dunia. Jadi Nabi enggak mau, itu bukan untuk aku di dunia. Kalau kasur mah Pak, kasur itu nanti Nabi makainya di surga. Jadi Nabi itu memang tidak hidup dengan apa, dengan kemewahan ya, termasuk tadi ketika tidurnya ya. Nah Pak,
Untuk apa juga buat Nabi itu? Ya tidur atas kasur. Kok tidurnya juga enggak lama kan, Pak? Enggak kayak kita. Loh iya. Kalau Nabi sholat tahajudnya itu Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran, Pak, satu rakaat. Itu kan sepenem Quran. Oh iya kan? Berarti Nabi kan tidurnya sebentar sekali. Sebentar sekali. Nah, seperti itu. Dan itu juga dicontoh oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi, sebentar sekali. Kalau kita kalau belum 8 jam sehari katanya masih nagih. Kan belum 8 jam gitu ya. Karena pakai ilmu kedokteran, Pak. Sehat itu katanya tidur apa sehari semalam 8 jam. Sehingga kalau malam sudah, Pak, malam sudah 5 jam, siang harus 3 jam lagi. Masih nagih gitu ya. Nah, Rasulullah dan para sahabat, Masya Allah ya. Gitu. Jadi nggak sampai 8 jam, tidur itu nggak sampai 8 jam. Kalau rata-rata sepertiga bangun malam saja, ya kan berarti nggak 8 jam. Itu ya. Jadi nggak perlu tidur dengan apakah sering empuk. Nah, kita mungkin, Pak, Ibu, kenapa juga sering kesiangan dan sebagainya? Karena tempat tidurnya enak gitu ya. Enak. Loh iya kan? Jadi keenakan tidur. Gitu ya. Pak, kasur empuk, bantal empuk, ya guling empuk, ya seperti itu. Ya. Lanjut. Ma'ana fi dunia, tidaklah buat aku untuk di dunia. Ila kecuali apa? Dunia itu seperti apa, Pak? Karokib, seperti orang yang berkendaraan, ya. Maksudnya berkendaraan di sini musafir ya. Istadzullah, yang dia bernaung tahta syajaroh. Dia mampir di bawah pohon. Sumaroha, kemudian dia istirahat. Wataroka, dan dia meninggalkannya. Itu ya falsafah dari Nabi tentang masalah dunia itu. Ibaratnya seperti orang yang berkendaraan, ya musafir, kemudian dia mampir di bawah sebuah pohon untuk berteduh, untuk istirahat. Udah itu dia pergi. Jadi benar-benar tidak lama ya. Itu. Kalau mampir di bawah pohon dia bikin gubuk dulu, Pak. Lama. Lah, bikin gubuk sayang cuma ditinggalin sebentar ya. Itu. Akhirnya pengennya berlanjut terus, nah seperti itu. Itulah Nabi ya. Rumahnya pun bukan dari apa tembok-tembok keker kayak kita ya. Kalau kisah hijrahnya beliau ketika tidur ya dikepung sama pemuda-pemuda kafir Quraisy itu, Pak, kan kelihatan dari luar. Oh, itu masih tiduran. Berarti kan rumahnya apa, Pak? Ya bilik yang bolong-bolong. Ya. Lah iya kan? Masih kelihatan tuh dari luar. Berarti kan bilik yang bolong-bolong. Mungkin kalau Nabi senderan gini juga dicubit dari luar kena gitu ya. Loh iya kan? Lah yang bolong-bolong kan. Itu. Jadi itulah Nabi ya, yang dinyatakan sama Allah sebagai orang yang kaya itu ya, tapi tadi hidup dengan sangat sederhana. Juhud warok luar biasa. Ini kondisi Nabi ya, tidurnya. Jadi makannya ya, tidurnya dan sebagainya, berpakaiannya ya. Itu Nabi memang sederhana ya, tidak berlebih-lebihan ya. Karena betul ya, di hadis yang di atas bahwa ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjaranya orang yang beriman ya. Jadi kita memang dibaratkan tinggal di penjara. Maksudnya apa? Dibatasi ya segala kemauan kita. Kemauan makan, minum, kemauan berpakaian, kemauan bepergian dan sebagainya, semua dibatasi ya. Jadi enggak jor-joran seperti halnya orang kafir yang memang surganya buat mereka. Sampai di sini para ikhwan semua, barangkali yang ditanyakan sudah cukup kali ya? Udah. Enggak cukup. Udah ya. Belum aja. Hah? Biasanya ini udah 1 jam. Hampir. Biasanya? Biasanya cuma 40 menit. Oh, gitu ya. Iya, baik. Baik kalau sekalian, ya, silakan nanti diperdalam materinya setelah saya tutup ini ya dengan tanya jawab. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.